Oke, Bang Andri. Rasanya lagi masuk angin. Tapi nampaknya nggak nyampe gosong-gosong merah-merah loh ini. Artinya ya kalau sama masuk angin nggak enak badan tapi nggak keras lah. Kalau saya dikerok baru berasa. Oh, saya biasa dikerok. Dikerok itu pakai ini, nggak pakai koin bagusnya. Enaknya pakai centong nasi. Kalau centong nasi nggak sakit. Ya, centong nasi. Kalau kalau pakai koin pakai garpu aja kalian. Garpu sakit juga. Jadi jangan yang bahannya logam. Bahannya itu centong nasi kan plastik tuh. Itu baru enak. Saya ada namanya Buosa. Jadi Cina juga itu punya anu juga. Punya metode terapi juga. Namanya Buosa. Merah ya. Ini nampaknya enggak merah nih. Apa namanya? Masuk angin aja tapi enggak apa. Oke, Bang Andri, waktunya kita lepas ya. Ini sudah belasan menit lah. Sekarang waktunya kita lepas. Kan situ gelap ya kulitnya ya? Ah, karena gelap jadi kalau ditanya merah apa enggak, nah ini agak susah dibedain. Kecuali kalau kulitnya terang kan, nah, kulitnya Cina-Cina gitu, Korea, Jepang itu lah. Bendol. Oke, nanti ini sejam baru kempes nih. Yang bendol ini nanti 1 jam kempes nih. Oke. Mandinya air hangat. Untuk sore ini mandinya air hangat. Mana bisa mandi air hangat yang gak punya kompor kan? Makanya kalau mandi air dingin ada efek sampingnya. Terkadang malah masuk angin. Jadi cara amannya posisi masih buka. Ini yang agak bengep nih ya kan. Wih, nggak apa-apa dah. Ini nanti 1 jam kempes. Bengep-bengep gini. Iya, karena disedot. Tadi nyedotnya agak strong ya, makanya bengep-bengep gitu. Oke.